Shalom. Luar biasa malam hari ini. Siapa yang percaya bahwa malam hari ini diberkati Tuhan? Hah? Enggak ada. Siapa yang percaya malam hari ini kita diberkati Tuhan? Ya, amin semuanya. Ya. Yang saya mau pastikan bahwa mungkin ada di antara kita semua di tempat ini yang datang membawa masalah. Ya, karena tidak ada satupun manusia yang tidak luput dari masalah. Benar gak? Ya, yang sakit, ya apapun sakit Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ya, walaupun mungkin belum ada kesembuhan, tapi percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Amin? Ya, kalau yang belum punya jodoh, ya, jodoh itu banyak. Ya, tinggal nanti Tuhan yang kasih. Ya, percaya. Ya, jangan takut kalau bagi anak-anak muda yang belum punya pasangan. Ya, kalau yang belum punya pekerjaan gimana? Ya, yakin Tuhan pasti akan berikan pekerjaan nantinya yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan kenapa itu harus kita ucapkan terus-menerus? Karena kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu akan menarik energi positif di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Bapak Gembala sepanjang tahun ini. Mungkin bagi yang menyimak dan memperhatikan pasti sudah menangkap apa maksud Gembala. Tapi saya bersyukur ya, sebetulnya nanti saya ceritalah, bukan sekarang. Ya. Jadi tema saya pada malam hari ini adalah menjadi manusia baru. Bilang, manusia baru. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menutup tahun 2021 menuju tahun 2022. Dan saya yakin dan percaya pasti banyak di antara kita punya impian. Ya, yang belum punya pasangan pengen punya pasangan. Yang belum punya pekerjaan pengen punya pekerjaan. Yang sakit pasti pengen disembuhkan. Ya, yang berbeban berat pasti pengen diringankan. Yang badannya berat pun pasti ingin langsing. Yang kurus pasti ingin gemuk. Ya. Yang putih pengen jadi hitam. Yang hitam pengen jadi putih. Biasanya begitu. Ya. Apapun impiannya, ya, saya percaya pasti Tuhan akan mengkaruniakannya buat kita. Tapi kita harus berubah. Berubah menjadi apa? Manusia baru. Ya, kita datang ke tempat ini, saya yakin dan percaya bahwa kita datang ke tempat ini punya keyakinan bahwa kita pulang harus berbeda. Bukan lagi menjadi sebuah kebiasaan atau ritual kita datang ke tempat ibadah, tapi kita pulang justru membawa perubahan dalam hidup kita. Nah, bentar, baterainya lepas. Nah, tadi saya sudah bilang apa? Kenapa kita harus memperkatakan sesuatu yang positif? Walaupun mungkin saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita belum memperoleh apa yang kita mau. Ya, tadi saya bilang, kalau yang sakit, ya kalau Anda belum sembuh, harus Anda perkatakan dalam hidup Anda. Bahwa saya sudah sembuh. Kalau saya belum punya pekerjaan, maka saya harus katakan bahwa saya pasti punya pekerjaan. Walaupun belum kita dapat. Kenapa? Karena orang dunia mempraktekkan itu. Orang sekuler mempraktekkan itu. Mereka bisa mengatakan, karena mungkin Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan sudah pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik. Atau kita sebut dengan law of attraction. Ada orang yang di luar dari komunitas kita, ya, dia bilang bahwa itu kan dipakai sama orang dunia. Saya bilang justru itu konsep Alkitab yang dicuri sebetulnya. Konsep Alkitab yang dipakai oleh orang dunia untuk jadi target, apa, buat jadi marketing. Ya, selalu kalau dikatakan kita harus ucapkan, rasakan kalau engkau belum punya, rasakan seperti engkau punya. Itu kan di dalam Alkitab. Benar gak? Di Markus 11 ayat 20 sekian mengatakan bahwa mintalah apa saja seperti kamu sudah apa? Menerimanya. Loh, itu kan Alkitab yang ngomong. Tapi ternyata itu dipakai sama orang sekuler ya sebagai target marketing. Ya kan?
Nah, kalau kita orang Kristen tidak mempergunakan itu, saya bilang sayang sekali. Bahkan kita menganggap bahwa, wah itu kan punya orang dunia. Saya bilang salah, itu justru punya kita. Makanya kenapa saya bilang, kalau kita belum menerima, kita harus katakan bahwa kita sudah menerimanya. Dan itu akan menarik energi positif dalam hidup kita. Jadi, energi itu hanya dua, positif atau negatif. Loh, kok bisa ada positif dan negatif? Saya bilang, mungkin kita percaya atau tidak percaya, bahwa sebetulnya di sekeliling kita tuh banyak energi berseliweran. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Contohnya ada namanya Wi-Fi. Anda bisa lihat Wi-Fi? Gak bisa dilihat. Tapi pertanyaannya ada gak? Ada. Anda bisa lihat sinyal handphone? Gak bisa lihat kan? Bisa dirasa gak sinyal handphone? Kalau angin orang bisa rasa. Tapi sinyal itu ada gak? Ada. Gelombang radio? Ada gak? Ada. Bisa dilihat gak? Gak bisa. Dirasa? Gak bisa. Tapi itu ada. Dan manusia sudah berhasil memetakannya. Tapi ada bagian-bagian yang secara supranatural bekerja, itu kita tahu tapi kita tidak berhasil mendapatkannya. Kenapa? Karena itu dicuri sama iblis. Energi positif dan negatif. Jadi tergantung lebih besar mana energi dalam tubuh kita, dalam diri kita. Positif atau negatif. Nah saya kasih contoh misalnya begini. Karena biasa gembala udah sering berulang-ulang kali bicara. Misalnya saya, ya, jangan saya lah, ya, pria A berpacaran dengan wanita A, ya, oleh karena perjalanan waktu akhirnya mereka putus. Kenapa putus? Karena si wanita A tersebut mungkin cerewet, mungkin jutek, mungkin tidak perhatian, mungkin cemburuan, mungkin tidak setia dan segala macam. Singkat cerita, oleh perjalanan waktu mereka putus. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian pria A berpacaran dengan wanita B, orang yang berbeda, dari tempat yang berbeda, mungkin suku yang berbeda. Ternyata setelah menjalani waktu, ternyata wanita B tersebut sama, jutek, julid, cerewet, cemburuan, gak setia, dan akhirnya gak cocok, putus lagi. Akhirnya gak berapa lama kemudian, si pria A tersebut ketemu dengan wanita C yang mungkin berbeda tempat, berbeda kebiasaan, berbeda suku, namanya juga beda. Mungkin yang pertama namanya siapa gitu kan? Yang kedua siapa? Yang ketiga ternyata sama sifatnya. Akhirnya kesimpulannya apa? Si pria itu akan berkata apa? Bahwa semua wanita itu sama. Ayo, ada yang ngalamin? Atau kebalikannya lah ya. Jadi secara tidak sadar, energi yang ada pada pria tersebut mengubah atau menarik energi yang sama. Bisa jadi wanita itu punya sifat sebetulnya gak seperti itu. Tapi energi dalam diri kita membuat dia jadi seperti itu. Belum tentu wanita itu kalau pacaran dengan pria lain, dia akan sama. Nah, itu tadi contoh misalnya pacaran. Ada juga orang misalnya bekerja. Ya, bekerja di perusahaan A. Karena satu dan lain hal, hanya dia dipecat. Karena mungkin dia, ya, segala macam lah. Ya, gak disiplin atau dia melanggar aturan. Dia kerja di perusahaan B, udah bagus kerjanya, udah disiplin, udah gak pernah telat. Eh, perusahaannya tutup. Ya kan? Mau gak mau kena PHK lagi. Akhirnya dia berhenti, dia kerja lagi di perusahaan C. Ya, dia mau cari perusahaan besar karena dia takut. Yang pertama dia dipecat karena gak disiplin. Yang kedua, dia kena PHK karena perusahaannya mau tutup. Yang ketiga, kena pecat lagi karena diakuisisi perusahaannya. Ya, akhirnya dia bilang apa? Sial banget gitu kan? Jadi secara tidak langsung, energi negatif dia mempengaruhi sekeliling dia. Paham Bapak Ibu? Itu bicara soal pekerjaan, bicara bisnis gimana? Ada orang buka bisnis A, tiba-tiba bisnisnya tutup. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak ahli di bidangnya. Oke, dia punya bisnis B lagi. Begitu dia berbuat bisnis B, ternyata gagal lagi. Mungkin dia pikir dia juga tidak ahli di bidangnya. Dia buka lagi bisnis C, ternyata gagal lagi. Terus biasanya kebiasaan kita apa? Pasti kita bilang apa? Tuhan gak adil. Atau mungkin sudah takdir. Saya bilang Tuhan tidak pernah menakdirkan kita untuk hidup susah, amin.
Tuhan tidak pernah bikin kita tuh sengsara. Tuhan tuh ciptakan kita tuh sebetulnya sudah diberikan semua, tinggal mau apa enggak. Nah, itulah energi dalam diri kita. Nah, apa yang mempengaruhi energi dalam diri kita? Yang secara kita tidak sadar. Nah, jadi manusia itu terbagi dari dua. Ada pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Jadi pikiran alam bawah sadar ini yang tidak terlihat oleh mata kita, ya, tidak terlihat, dan ternyata itu mempengaruhi perilaku kita. Bisa jadi wanita yang tadi itu datang karena mungkin perilaku kita, alam bawah sadar kita membuat kita secara energi bisa buat dia jadi seperti itu. Apa yang dilihat kalau secara sadar? Orangnya baik, orangnya ramah, semangat, lemah lembut, tidak putus asa. Tapi ternyata di bawah alam bawah sadarnya, ternyata orang itu kasar, pendendam, tidak ramah, tidak semangat. Yang paling bawah lagi, mudah menyerah, penakut, rendah diri. Nah, itu alam bawah sadar. Apa sih maksudnya alam bawah sadar dengan sadar? Ya. Apa sih maksudnya? Mungkin banyak orang bingung kan, kok ada alam bawah sadar? Kalau sadar ya seperti sekarang, saya bicara ini kita lagi sadar. Tapi ada yang Bapak Ibu yang tidak sadari, yang Anda lakukan setiap hari. Apa itu? Bernafas. Pernah gak dihitung nafasnya? Bisa gak dihitung? Bisa. Dengan cara sadar. Mindfulness. Ya, Bapak Ibu sering bilang kan kita harus diam. Nah, waktu Anda diam, Anda bisa hitung nafas tuh. Satu. Dua. Cuman ya coba aja dihitung. Ya, berapa lama? Ya, mungkin 5 menit, 10 menit. Nah, waktu kita enggak sadar, nah, alam bawah sadar ini dipengaruhi apa? Karena dipengaruhi oleh apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Termasuk didikan dari orang tua juga salah satu dari kecil. Jadi selama berpuluh-puluh tahun dan akhirnya membentuk pribadi kita saat ini. Dan itulah alam bawah sadar. Ya, ada orang bilang, ya, kenapa ada orang bilang, saya takut, fobia bulat. Ya, ada orang suka bulat-bulat tuh takut loh. Tahu gak ya, bulat-bulat-bulat tuh. Ya, kayak bulat-bulat-bulat. Termasuk istri saya kalau saya kasih lihat gambar bulat-bulat itu dia takut dia, geli katanya. Ya, mungkin waktu kecilnya secara alam bawah sadar mungkin ada sesuatu yang mengganggu hidup dia sehingga dia ketakutan. Tiba-tiba ada orang takut, misalnya takut aneh gitu kan, takut semut. Nah, padahal semut kan kecil. Kok dia bisa ketakutan? Atau takut ketinggian atau fobia gelap? Ada orang bisa ketakutan, itu kenapa? Itu bekerja di dalam alam bawah sadar, sehingga alam bawah sadar itu mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Dan akhirnya membuat energi negatif itu masuk ke dalam diri kita. Dan secara tidak sadar akhirnya kita akan mengalami begitu banyak masalah dalam hidup kita. Saya mau malam hari ini kita semua bahwa kita mengerti. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Tapi kita yang salah mengelola hidup kita. Bahkan Alkitab bilang apa? Ya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Itu alam bawah sadar. Jadi setiap kita ingin berbuat sesuatu, tiba-tiba kok gak bisa gitu loh. Nah, gimana caranya? Supaya kita memprogram kembali alam bawah sadar kita, supaya alam bawah sadar kita yang tadinya kita kasar, kita pendendam, tidak ramah, tidak semangat, mudah menyerah, penakut, rendah diri, dan segala macam. Dengan cara... Nah, ini kan pengajaran yang Bapak. Katakan
pikirkan, rasakan. Ini konsep Alkitab, Bapak Ibu. Bukan konsep dunia. Orang dunia yang mencuri konsep kita. Katakan, pikirkan, rasakan. Ada lagi selanjutnya kan, T, sampai Anda terstimulasi, terasimilasi. Bahkan kalau perlu tidurnya pun terpikirkan terus. Oke, sekarang saya ada gitar, saya mau main gitar. Sebetulnya ada istri saya mau nyanyi, jadi seperti Robert Lea, tapi ini David Susan. Cuma terbalik, harusnya dia main piano, saya yang nyanyi kan. Ya, kenapa memang harus lewat? Jadi harus kita perkatakan berulang-ulang. Cuma sekarang pertanyaannya, waktu kita katakan berulang-ulang itu kan mungkin kita kayak berkomat-kamit, ya aneh. Yang paling ajaib itu adalah lewat nyanyian. Kalau Anda lewat nyanyian, Anda bisa ngomong bisa 5 sampai 6 menit, bisa bahkan bisa sampai 10 menit. Ya. Katakan, pikirkan, rasakan. Tentang apa yang pertama? Tentang bersyukur. Afirmasi dalam kehidupan kita. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat bayangin, kalau kita mau bersyukur, bisa gak kalau bisa bersyukur tidak lewat nyanyian? Bisa juga. Tapi kalau Anda lewat nyanyian itu kan setiap kalimat yang kita ucapkan itu kalimat afirmasi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur atas apa? Ya, sebetulnya kalau mau di list itu banyak. Saya waktu awal tahun, saya belajar dari YouTube sih sebetulnya. Ya, 21 hari mengucap syukur. Dan ternyata 21 hari mengucap syukur itu banyak sekali. Bersyukur karena saya masih bisa bernafas. Bersyukur karena saya masih bisa melihat. Jadi kita bersyukur itu bukan hanya sekedar, Tuhan terima kasih udah selesai gitu kan. Tapi betul-betul harus kita katakan, pikirkan, rasakan. Dan kalau kita udah bisa sampai meresap, tuh Tuhan baik banget. Amin. Tuhan tuh baik banget. Saya setiap pagi kalau saya berdoa, yang saya ingat saya bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur saya punya orang tua yang luar biasa. Yang mengasihi saya. Saya bersyukur saya masih ada istri di rumah yang menjaga, merawat anak-anak. Saya kalau bikin list catatan untuk bersyukur itu banyak sekali. Sangat banyak. Ya, kadang kita tuh mengeluh untuk hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita menarik energi negatif dalam hidup kita. Coba deh, kalau misalnya kita mau bilang bersyukur tuh kita list kan. Saya kalau mengatakan pada diri saya,
Saya bersyukur saya bisa menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan yang luar biasa. Saya bersyukur saya bisa melihat. Saya bersyukur telinga saya bisa mendengar. Saya bersyukur mulut saya masih bisa berkata-kata. Saya bersyukur bahwa saya punya otak yang masih bisa berpikir. Saya bersyukur tangan saya masih bisa digenggam, masih berfungsi. Saya bersyukur kaki saya masih kuat menopang tubuh saya. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh saya. Terima kasih jantung. Terima kasih paru-paru. Terima kasih ginjal. Terima kasih lambung. Terima kasih limpa. Semua saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena ada orang yang tidak mampu. Ada orang kalau yang sakit gagal ginjal, ginjalnya rusak. Nah kita ginjal kita masih bagus Bapak Ibu. Ada orang yang gak bisa jalan. Ada jemaat kita, sahabat, teman juga. Untuk dia datang ke ibadah, untuk naik ke tempat ini, dia masih harus harus pegang pegangan itulah ya. Nah, kita masih bisa naik ke sini itu luar biasa loh Bapak Ibu. Nah, terus apalagi yang kita keluhkan dalam hidup kita? Jadi secara tidak langsung kita mengundang energi negatif masuk dalam hidup kita. Musuhnya bersyukur itu apa? Mengeluh. Jadi tidak pernah sekalipun kalau kita mengeluh sama Tuhan. Kenapa? Karena itu semua karena kita sendiri. Dan akhirnya yang tadi saya katakan jemaat kita satu ini, dia harus operasi ke Jakarta, menghabiskan biaya ratusan juta. Tapi ya tetap, dia harus bersyukur. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk operasi. Jadi kalau kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, keluar dari tempat ini, coba lihat sekeliling kita. Kita jauh lebih baik. Jangan berpikir bahwa kita yang paling susah. No. Tuhan yang paling baik. Ya. Apalagi yang kita pikirkan, kita katakan, kita rasakan. Ini yang kedua. Ikhlas. Ikhlas itu dari bahasa Arab. Ya, tulus, rela, bersih hati. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus, ikhlas. Ikhlas itu kita tidak menuntut. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Nyanyian, kita berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus baik. Itu ikhlas. Tapi saya percaya ikhlas itu susah untuk diperbuat. Ya, susah untuk dipraktikkan. Kenapa? Kadang kita ikhlas itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Saya pernah cerita sama Andi bahwa saya sebetulnya jadi anak Tuhan sudah cukup lama. Ya, hampir 30 tahun. Ya, saya hitung sejak saya mengalami jamahan Tuhan. Waktu itu yang khotbah itu Pak Wimogi.
Jadi saya ingat banget itu lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dan selama perjalanan hidup sampai tahun lalu, saya secara pribadi memang, ya makanya saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau selalu setia pada Tuhan, apapun yang terjadi. Dan memang dalam perjalanan hidup saya, ya dengan berbagai masalah yang saya hadapi, ya kenapa? Karena harus saya akui juga, saya juga pernah juga cerita kepada teman-teman juga, ya saya punya masalah pribadi yang saya anggap itu mungkin, ya setelah saya pelajari, saya mungkin nggak ikhlas. Saya menuntut orang lain tuh untuk mengerti saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya diremehkan, saya mungkin difitnah, atau saya dijelek-jelekkan. Loh, kok bisa sih? Saya kasih contoh, ya. Yang paling umum itu yang orang sering ucapkan kepada saya tuh cuma anak babe. Ada nggak yang ngomong begini di sini? Nggak apa-apa, ya. Emang betul saya anak babe, emang anak siapa? Jadi akhirnya saya jadi menuntut gitu loh, gak ikhlas. Padahal, loh, saya lahir dari anak babe itu kan bukan pilihan saya. Itu Tuhan yang tentukan. Belum lagi saya dengan orang tua saya sendiri ya, ya, biasalah hubungan bapak sama anak pasti ada konflik. Itu harus saya akui. Dan mungkin teman-teman juga ada yang tahu, termasuk adik-adik saya juga tahu. Ya. Kenapa saya nggak ikhlas kalau saya nggak, omongan saya nggak didengar? Belum lagi kalau misalnya beliau udah marah gitu kan? Akhirnya saya belajar. Jadi tahun lalu ada seorang anak Tuhan, ya belum lagi selain dengan orang tua, kadang dengan adik juga kan, dengan teman lagi dan segala macam. Jadi itu menjadi beban buat saya pribadi yang saya simpan gitu. Jadi tahun lalu itu ada seorang anak Tuhan yang datang, luar biasa loh, ya tiba-tiba dia ketemu sama saya, dia waktu itu mau ketemu sama babe. Nggak tahu babe masih ingat orangnya apa enggak. Jadi dia bilang, Fit, saya mimpi. Dia mimpi ada dua orang, yang satu saya, yang satu lagi ada, saya nggak mau sebutkan namanya. Bahwa saya tuh ada beban di pundak saya. Bayangin loh, jemaat datang ke Haji Abbas, dia ngomong begitu sama saya. Langsung saya bilang sama dia, saya bilang ya doakan aja C, saya bilang. Dan itu langsung menjamah saya. Ya, menjamah dari sisi rohani terutama ya. Jadi saya langsung minta ampun sama Tuhan gitu loh. Saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Bahwa saya salah. Dan saya sudah lama sekali namanya tidak pernah menangis. Jujur loh, menangis di hadapan Tuhan tuh udah lama sekali, walaupun mungkin kalian saya lihat saya hamba Tuhan gitu ya. Tapi karena saya tidak ikhlas. Karena saya menuntut orang tuh sesuai dengan keinginan saya. Padahal saya tahu mengubah orang itu bukan bagian saya. Tuhan yang mengubah kita. Kadang kita menuntut orang tuh mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi ada syarat ketentuan berlaku. Saya mau datang ke gereja kalau saya diperhatikan. Saya mau datang ke gereja kalau saya dilayanin. Saya mau datang ke kerja kalau saya dikunjungin. Kalau itu gak ada, saya gak mau. Saya mau melayani Tuhan kalau saya dikasih jabatan. Saya bilang sama papa saya sendiri, saya tuh udah berkali-kali mau mundur. Percaya deh. Ya gak percaya juga gak apa-apa. Iya kan? Tapi benar, saya bilang saya udah gak mau lagi. Kenapa? Saya merasa difitnah, ya kan, diejek, dihina. Belum lagi dengan, aduh luar biasa sekali gitu loh.
Ya, yang paling umum ya itulah. David itu cuma anak babe. Dia kerja apa sih sebetulnya katanya? Saya bilang susah juga. Saya enggak kerja, dibilang kerja apa? Tapi di saat saya melakukan sesuatu, loh kok hamba Tuhan kerja? Cari duit, ya ampun. Nah akhirnya saya enggak ikhlas. Dan saya ingat itu November kok. November dia datang dan saya enggak menyangka setahun kemudian saya ada di atas mimbar ini, saya bisa bersaksi. Ya orangnya masih ada kok. Dan ya saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan dan saya mulai ikhlas. Ya. Tuhan memberikan saya ketenangan untuk hal-hal yang memang saya tidak bisa ubah. Saya tidak bisa mengubah papa saya. Saya tidak bisa mengubah mama saya. Kalau memang mereka punya perilaku itu misalnya kan, itu kan berdasarkan asumsi saya. Dan saya tidak bisa mengubah semua orang untuk mengikuti keinginan saya. Ya, bisa ada orang bilang, ya orang bisa ngeledek saya gitu kan, sultan katanya, anak sultan. Kadang saya marah juga gitu kan, tapi istri saya tuh puji saya loh, bukan puji sih, dia semangati saya. Loh, dia aja beriman kamu sultan, masa kamu gak beriman? Oh yaudah, oh ya betul juga ya, yaudahlah saya imannya saya sultan. Amin. Iya, orang bisa fitnah saya misalnya, kamu anak sultan. Saya marah waktu itu, saya gak ikhlas. Tapi akhirnya betul juga istri saya bilang, loh mereka aja beriman, kamu sultan, kok kamu gak beriman? Dan luar biasa Bapak Ibu, ya selama satu tahun dari sejak November sampai hari ini, bahkan ya terhitung satu tahun lah ya, Tuhan tuh begitu baik banget, baik luar biasa. Tuhan tuh membukakan tingkap-tingkap langit, yang saya juga kalau mau cerita ya gak usah saya cerita lah. Karena saya percaya bisa aja ada orang juga gak suka. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita ikhlas, maka kita mengundang energi negatif itu masuk dalam, energi positif itu masuk dalam hidup kita. Jadi, A.A. Gim bilang, orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan. Karena yakin Allah Maha melihat dan akan membalasnya dengan adil. Jadi Tuhan kirim jemaat ini untuk supaya saya bertobat. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun juga di tempat ini membuat kalian bisa berubah. Amin. Menjadi manusia baru. Ikhlas. Jadi kita jangan menuntut orang berubah, tapi dimulai dari kita. Apa lagi yang kita KPR, katakan, pikirkan, rasakan. Berserah.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Tuhan pasti akan bertindak. Amin. Anda sakit, Tuhan pasti turut campur tangan. Anda yang beban berat, Tuhan pasti ringankan. Anda yang punya masalah keluarga, Tuhan pasti pulihkan. Amin semuanya. Berserah pada Tuhan. Berserah itu bukan pasrah. Tahu bedanya berserah sama pasrah? Pasrah itu kamu gak buat apa-apa. Tapi kalau berserah, kamu sudah berbuat. Tapi kamu tidak menuntut. Saya undang Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi dari awal lagu ini. Sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan.